Dengan potongan harga yang memang tak masuk akal, hari ini merupakan peluang anda untuk dapatkan kita punya Marbella Pro Car Recorder. Yan? Yep. Yan ada car recorder? Ada. Alhamdulillah. Mesti kena ada. Sebab apa? Kalau katakan apa-apa jadi, tidaklah kita macam terpinga-pinga. Kan? Kadang-kadang ada orang ni bila dah terlanggar, kan, terguris kan, hati dan perasaan orang tu punya kereta, lalu dia pergi begitu saja. Betul, betul. Sebab sekarang kalau kita tengok pun kerajaan dah menguatkuasakan lebih banyak undang-undang. Tak boleh buat gini, tak boleh buat gitu. Dan sebenarnya ada yang mengatakan kalau kita ada dashcam ni, kita boleh bawa sahaja rakaman kita untuk kita laporkan pada pihak berkuasa. Yes. Okey, kita dah cerita kepentingan kita punya dashcam. Harga dia, Yan, hari ini kita bagi. Hari ini, peluang untuk anda dapatkan buat kali terakhirnya dekat GoShop dengan harga RM149. Kita sediakan kamera depan dan juga kamera belakang. Baik. Menggunakan high definition. Maksudnya gambar lebih cerah, lebih jelas. Dan yang menariknya sebab apa? Kita punya aksesori hari ini. Cuma kita nak bagi tahu untuk yang ini kena pasang sendirilah. Okey. Okey, dia ada kamera depan dengan belakang ini. Dia ada adapter yang disediakan. Okay. Ada suction untuk kita lekatkan pada cermin juga disediakan. Lepas tu ada adapter USB lagi untuk memudahkan lagi pemasangan anda. Betul. Okey, dan juga untuk mereka hari ini khas. Sebab apa? Hadiah percuma ni lah kan. Kita sediakan kepada anda untuk adapter untuk kita punya plug ni. Kan, plug dalam kereta ni. Betul. Dapat satu kan? Dapat satu. Tapi lepas kan kalau tu, boleh dapat lagi satu ni. Betul. Vacuum dalam kereta juga. Okey. Yang ini berguna terutamanya kalau anda mempunyai satu kenderaan yang agak besar, SUV ke MPV ke. Sebab kita tahulah kita orang Malaysia ni mana-mana je nak makan jajan, biskut sebagainya. Dan tak lupa juga kita berikan anda juga micro SD. Bagus. Yang ini percuma. Maksudnya senang. Kalau ada yang menonton ni dah tak payah lagi beli dekat luar sebab kita bagikan 32GB dah cukup untuk pemakaian anda. Sebab apa yang akan berlaku bila kita pakai-pakai-pakai lama-lama nanti dia override. Ya, akan penuh. Dia akan gantikan kepada klip yang baru, klip yang baru. Betul. Dan seterusnya. Tapi kalau katakan ada apa-apa berlaku untuk kita yang Marbella ni kan, dia ada hentakan. Ada gegaran yang sangat kuat. Dia akan membiarkan rakaman itu dalam simpanan. Gitu. Itu yang bagusnya. Kalau yang lain kadang-kadang dia override, diganti-ganti yang lain je. Faham. Sebab apa yang Ray suka juga, dia datangkan dengan spesifikasi semasa kita meletak kereta. Tak semua dashcam yang ada fungsi di mana dia berfungsi, kita dah kunci kereta, kata contoh. Dah padam lah enjin. Dah padam enjin. Kita pergi dekat pusat membeli belah yang banyak dekat Klang Valley ni, lepas tu dia masih lagi berjalan memantau. Sebab Yan, banyak kes orang cakap hit and run. Dia nak letak kereta, dia terkia-kia-kia-kia nak park, dia langgar kereta-kita, dia jalan. Kita balik-balik, uish, apa ni? Besar ni kemik ni. Ya, betul tu. Dan pada waktu itu juga anda bolehlah claim insurans juga. Betul? Sebab apa, dah ada bukti. Betul. Kalau sebelum ni dah orang tu lari, nak buat macam mana buktinya kan? Gambar pun tak ada, nombor plate pun tak ada kan? Jadi untuk makluman anda semua, package kita hari ini memang berpatutan. RM149 kamera depan, kamera belakang, hadiah percuma yang macam anda lihat dekat kaca TV ini. Betul. Maksudnya anda cuma pergi kat kedai aksesori, kereta tu cakap, tolong pasangkan. Betul. Dan tak salah saya, kos memasang pun dalam contohlah, dia tengok kawasan lah. Kalau tempat saya tinggal, tak salah saya dalam RM50, RM60 je. Sangat-sangat mampu bilik. Baik, kalau kita nak tengok inilah promosi untuk Marbella VR65 Pro Hot Pick. Tawaran istimewa, harga pasaran RM299. Hari ini kami berikan penjimatan RM150. Harga terakhir. Lepas ni memang tak turun lagi kan? Benar. Sebab memang tak akan turun lah. Memang dah tak ada dah. Dah tak ada dah. RM149 sahaja dapatkan sekarang. Ray nak uar-uarkan. Semalam baru saya periksa go point saya. Siapa ada lagi go points, cepat beli. Habiskan. Kosongkan dan dapatkan dashcam ataupun kamera kereta, car recorder anda. Okey, kita nak komen sikit. Bila kita beli dashcam, dia macam ni kan. Bila kita nak ber... Allahu Akbar. Saya tahu lah, ni kat mana? Ini dekat Danau Kota, dekat Setapak. Dekat Umayan. Serius lah? Ini tempat-tempat yang hotspot jugalah. Sebab apa kadang-kadang ada orang nak U-turn dekat tempat tu kan. Tak sepatutnya. Dan ini antara benda yang mungkin anda boleh bantu orang lain ataupun diri anda mengalaminya sendiri kan. Orang lain mungkin tak ada dashcam macam abang motor ni. Mana nak letak dia punya kamera? Tak boleh kan? Betul. Orang lain boleh tolong apa-apa jadi. InsyaAllah bolehlah kita kenal pasti orang tu sebab orang tu dah belah. Dia main-main break pula. Bully kita kan. Mana boleh macam ni. Jadi sekarang ini untuk orang perempuan. Kita jadi
jadi mata-mata. Ah, betul. Laki ke perempuan ke, tapi yang khususnya orang perempuan lah. Yelah. So, perasaan yang kadang dia tak berani sangat. Betul. Apa-apa jadi dah gelabah dah. Kan, betul. Kenalah ada kamera macam ni. At least lah. Apa jadi pun pergi jelah balai dah selesai dah macam tu. Betul. Dan kalau kita nak tengok spesifikasi dia, macam-macam dah kita lakukan. Jadi kalau anda nak tengok kehebatan Marbella Pro Car Recorder VR65, jom kita saksikan video ini. Wanita lah. So kalau ada para suami yang dapat yang mungkin kereta isteri tak ada, betul? Nah, dapatkan hari ini dengan harga mampu milik. Kukuhnya kita dapat jaminan lindungi. Bukti, dilindungi, yes. Betul. Yes. Yes. Dilindungi dari segi apa? Untuk apa? Kita claim balik insurans ke ataupun kita nak buat laporan polis. Dibuat laporan polis tu semua benda tu ada. Okey, baik. Betul. Ini kita nak tunjukkan kepada anda bayangan kalau katakan anda berada di sinario, jalan raya. Sinario ya. Sinario. Sinario. Okay. Bila kata di jalan raya. Ui, besarnya kereta. Ui. Jadi kan tengah ada merah. Hari-hari duduk atas jalan kereta kan. Okey. Contoh kereta kat depan ni, duduk main cocok-cocok ke apa kan. Ada kan orang sekarang. Iya. Suka disondol-sondolnya. Suka disondol-sondol. Lepas tu kereta ni pula rai, dia nak masuk ke sini, dia tak bagi signal. Cilok. Dengan keadaan laju nampak tak? Aksiden macam ni, sekurang-kurangnya kita boleh nampak terus cara kita punya ni sebab kita dah rekod. Okey. Yang paling bestnya kita punya Marbella ni ataupun Marbella, maafkan saya, Marbella VR6S ni sebab apa dia loop? Maksud loop ni explain sikit. Okay. Akak tak faham. Loop ni ni macam ni tau. Okey. Kita ada kita punya memory card ni 32 GB. Betul. So dia akan record apa-apa yang ada selama 3 jam. Okey. Okey. Bila dah habis dah dia punya space tu dekat situ, macam mana pula keadaan seterusnya kan? Loop ni maksud dia dia akan record the new one dan dia akan delete the old overlap one. Overlap lah. Overlap. Yes, maksudnya overlap. So maknanya dia akan rakam yang terbaru dan dia akan delete yang lama-lama punya tu yang kita rasa dah tak nak pakai. Kalau katakan berlaku keadaan macam ni, kita boleh save video tersebut ataupun kita boleh serahkan terus kepada pihak berkuasa kalau katakanlah ada apa-apa hal. Okey. Dan yang paling best ya, kalau keadaan macam ni, kita boleh jadi saksi, kita dah ada bukti. Kalau katakanlah orang tu langgar kereta kita ke ataupun tiba-tiba reverse kena kereta kita kan, kita dah nampak nombor plate dia dengan jelas. Jelas. Satu nampak lagi Ryan nak kongsi juga dekat apa situ dia? Dekat kita punya screen tu nampak ada pemasa dan tarikh. Yes. Itu penting. Selalunya kan kalau buat laporan polis, pegawai tu kata dekat mana dek, jalan mana nenek, pukul berapa, tarikh berapa. So dekat sini dah ada. Ni penting ni. Betul. Ini wajib penting. Yes, informasi, tarikh, waktu. Saya tahu dah sebanyak kali kena. Yes, saya dah sampai tu. Bosan dah pergi balai polis. So, kalau ada dashcam ni, dia dapat melindungi kita. Okey, satu benda lagi yang saya suka sebab apa? Sebab dia datangkan sekali dengan kamera belakang. Bila kita cerita pasal kamera belakang, ada kebanyakan kamera belakang dia hanya rakam saja. Tetapi yang bestnya ini, bila katakanlah anda reverse, okey, ini butang contohnya kita dah pergi ke gear reverse. Saya tekan dekat sini, dengan secara automatik dia akan pergi terus ke bahagian belakang. Nampak tak? Dia ada line dia tu, indikasi dia tu, garisan dia tu untuk menunjukkan untuk kita parking kereta tu tak kena pada bahagian belakang, tak kena pada dinding ke ataupun kereta belakang ke. Jadi dia dah ada dah line dia tu. Okey, awak kena stop dekat sini. Oh, dia macam ni jap. Kalau kereta-kereta yang best-best dipanggil parking 360. Parking 360 ni dia bagi bimbingan lah. Bimbingan. Maksudnya jangan terlebih garisan merah tu. Betul. Kalau terlebih tu maksudnya anda dah out of the line. Betul tu, dah out of the line. Tapi dia secara automatik sebab apa? Sebab dia dah bila kita masukkan tu dia secara orang cakap automatik dia membaca pergerakan kereta tu sendiri, gear kereta tu sendiri. Ini spesifikasi mahal tau. Kalau nak beli kereta mahal-mahal baru ditambahkan dengan spesifikasi parking 360 ni. Okey, kita tadi Ray sebut hebat juga dashcam daripada Marbella ni sebab dia didatangkan dengan rear camera. Ray nak pesan yang ini Ray sendiri ada buat risikan kalau nak beli dashcam ni kadang-kadang ada jenama lain dia rear camera ni dia tak masuk. Betul. Not included. Betul. So you kena top up. Top up you tambah lah lain. 100 ke 200 contoh. Yang ini bisnes kan? Ayolah. So yang ini memang ada. Dan kenapa Rai rendamkan dalam bekas air ni? Sebab Rai nak tunjukkan untuk rear camera ni dia waterproof. Yes. Sebab kamera yang depan, maksudnya yang ada screen tadi yang 3 inci kita letak dalam kereta. Betul. Kita letak pada windscreen kita. Betul. Yang rear camera ni kita letak belakang. Selalunya atas kita punya nombor plate. Betul. So kalau kat sini Rai nak tunjuk, kenapa Rai tunjuk dekat screen kita? Sebab Rai nak tunjuk yang kita masih lagi boleh on. Tapi memang gambar dia kabur sebab dia dalam air. Di dalam air kalau orang bawa keluar nanti dia okey. So nak tunjukkan dia masih lagi berfungsi. Betul. So yang ini memang cukup-cukup bagus sebab kalau dekat luar. Nampak tak tu? Tangan Rai. Yes. Letak kat situ. Kalau nak beli dekat luar, kamera belakang memang kena top up extra. Top up extra. Nak jelaskan sekali lagi kenapa skrin ni nampak kabur sebab saya punya kamera dalam air. Yes, betul. Sebab tu dia kabur. Tapi kalau saya bawa keluar nanti dia jelas. Cuma okay, kenapa saya on kan nak tunjuk yang walaupun masuk air,
masih lagi berfungsi. Masih lagi berfungsi. Yes. Sama juga kalau katakanlah macam kita nak tunjuk bahagian belakang macam mana dia punya jelas, anda lihat sendiri dekat sini. Okay. Ini dia yang betul-betul jelas, anda boleh nampak kamera belakang ni macam mana. Jadi kalau katakanlah anda tengok nampak tak tu? Memang betul-betul jelas. Tadi dah tunjuk tu sebab ianya berada di dalam air, dalam kolam, dalam kolam. Ini dia. So kereta reverse lah. Nampak. Maknanya betul-betul clear nampak kat sini. Jadi kita boleh tengok nombor plate belakang kita ke apa ke. Dan ianya memang adalah high definition video HD. Yang sebenarnya kalau kita rakam tu, kita bila preview tu nampak jelas. Dia sebenarnya dashcam ni, bila kita nak beli dashcam memang HD tu penting. Sebab bila kita nak rakam, kita nak nampak nombor plate kan. Yep. Kita nak nampak warna dia kan. Betul. Kita nak nampak jenis apa kan. So yang ini memang HD. Yep. Depan dan belakang. Betul. So maksudnya kalau kat depan ada kemalangan pun clear. Jelas. Langgar kat belakang. Orang langgar. Selalu belakang bukan kita langgar orang kan. Orang langgar kita. Orang langgar kita. Pun betul. Jelas. Yes. Okey, tak cukup dengan tu. Bagi mereka peminat-peminat kenderaan, kereta dan sebagainya, kita berikan. Ini adalah vacuum untuk dalam kereta. Sangat mudah untuk dikendalikan. Ini hadiah percuma kita. Yes. Ini hadiah bonus yang memang kita datangkan dia punya apa pembekal elektrik tu. Betul. Dari pemacu dekat tempat dalam kereta lah. Dalam kereta lah maksudnya. Dekat tempat ada dalam kereta ada dia punya sambungan tu. Betul. So yang ini kita berikan kepada anda percuma sebab saya kenal ramai orang memang pantang. Ada jajan, ada biskut tak boleh. Siapa betul. Orang tu? Gitu. So anda kena dapatkan yang kereta, ini. Makanan kereta. Kita pun sebenarnya betul, semua betul. Jadi makanan lepas kereta. Lepas tu okay. Corong-corong dia banyak. Yep, yep. Banyak saiz. Lepas tu ada yang ini bagus lah. Yang ini kalau kita punya karpet tu kan. Tempat kereta boleh kita. Yang ini boleh ditukarkan. Ya. Yeah. Okey, tadi kita sentuh mengenai bagaimana pihak berkuasa sekarang yang dah mula meningkatkan lagi kuasa untuk menahan kalau ada-ada yang cuba-cubalah nak nakal-nakal kat jalan tu. Kalau kita tengok berita, jumlah kenderaan dah sama dengan bilangan rakyat. Ramailah terpusuk, berpusu-pusu. Maksudnya penuhlah jalan raya tu dengan kenderaan. Itu yang kadang-kadang bila penuh sangat tu, tak ada pula alat keselamatan, alat yang boleh memastikan kita dapat apa-apa bukti. So kena make sure lah hari ni pasang. Cepat-cepat apa-apa jadi dah ada bukti tu nanti betul. Untuk digunakan. Okey, so betul. Ini dia package sekali lagi untuk anda yang terakhirnya dekat GoShop RM149 dapat semua. Semua ni depan punya kamera dapat, belakang punya kamera pun dapat. Yang bestnya kamera kita ni dia 140 darjah. Lebih luas. Jadi maksudnya kalau kadang-kadang macam blind benda yang ternampak kiri kanan lah kan. Dia boleh tangkap juga eh. Ni RM149 daripada harga dekat pasaran RM299, jimat dah RM150. Dan untuk anda bila beli ni kalau pandai pasang sini lagi bagus. Lagi bagus, lagi kan? Senang, lagi menjimatkan. Dan kalau boleh Rai nak komen juga kalau yang tengok dia punya paparan LCD tu cukup besar 3 inci bagi mereka yang kalau boleh check balik. Dia boleh check balik. Boleh playback. Yes, kalau biasanya kadang-kadang kita kena masukkan kat komputer dulu. Macam saya tengok. Saya punya tak ada LCD. Dia kamera lensa aje. So betul kata Yan, kita kena masuk aplikasi baru kita boleh tengok. Yang ini kita boleh nampak. Dan tadi Yan ada sebut mengenai dia punya apa ni? Coverage dia tu, coverage dia lebar, tu. Lebar, luasnya. Gambaran tu eh. Ini antara benda yang brand X dia nampak skrat sikitlah. Kanan kiri. Kalau lorong dua nampak 1.5 aje. Lebih kurang macam itulah eh. Tapi kalau nak bagi tahu dia punya HD tu cantik dan bila waktu malam gelap-gelap ni kadang-kadang ada jenis kamera, hari ni bawa yang tu, hari tu tolong reversekan kereta abang. Dia pakai yang murah punya lah. Allahai. Tekannya apa, dia reverse tu. Tak nampak? Apa gelap lah. Baik tak payah pasang. Kan? Setuju. Sebab kita bawa, kita ingat. Dan kita yakin kita dilindungi. Tapi bila-bila terjadi, contoh yang ini brand sekadar X. Sekadar ada tak boleh sebenarnya. Dia at least ada kualiti lah. Ini macam brand X langsung tak nampak apa. Sungguh tak nampak betul, ni. Kan? Tak nampak. Macam inilah keadaan dia. Ya Allah ya Tuhan tu. Kalau katakan kita nak reverse ke, kita nak ke depan dan ke belakang ke kan. Susahlah untuk kita kenal pasti. Sebab bila once dah memang biasa pakai kamera, bila tak pakai. Nampak dan sekekok. Rasa macam tak berpakaian lah pula rasanya. Saya setuju. Jadi kalau anda yang nak dapatkan, ingat harga pasaran RM299 tau. RM299 hari ini kita bagi RM149. Tolong kalau ada para suami, kalau kereta kat rumah tu ada 2-3 biji, suami dah ada dah, dah dashcam. Yalah selalu suami bawa kereta lebih besar. Isteri ni bawa kereta kedua. Kereta isteri tu tak ada dashcam, bang. Tolonglah bang. RM149. Mari nak kongsikan juga. Dia datang dengan kamera belakang ya. Selalu kalau nak beli dashcam dia depan sahaja. Yang ini dengan diskaun RM150, anda boleh bawa ke pomen mekanik anda. Yes. Harga tak pasang tak salah Rai, ikut kawasan RM50-60 dah kauting. Betul, dan kamera belakang ni dia boleh sambungkan dengan mungkin Android player anda dalam kereta untuk dapatkan reverse parking punya tu. Tu boleh dapat juga. Kamera. So kalau katakan hari ni anda tengok yang brand X ni
dia gelap semacam kan. Sekarang ni Malaysia kadang-kadang dia hujan, dia gelap kan. Waktu hujan gelap. Apa lagi? Jerebu. Tak nampak. Betul. Habis. So kalau katakan kita pakai yang jenis macam ni, saya rasalah rakaman dia lebih nampak jelas sebab apa? Kalau katakan pada waktu hujan yang macam dahsyat sangat deras dia punya air tu turun, mesti kereta semua dalam keadaan main break-break. Kan? Kalau katakan hujan pula lebat, tak ada paparan HD, tiba terlanggar depan, tak nampak nombor plate, susah. Betul. Susah. Jadi pastikan anda dapatkan hari ini. Sekali lagi, inilah peluang terakhir anda. RM149 berbaloi. Sebab kita dah bawakan dekat Go Shop bertahun-tahun, tahu jenama Marbella ni. Sebenarnya, saya baru teringat. Apa dia? Saya pun pakai Marbella sebenarnya. Baru teringat. Okey, jadi kalau anda nak dapatkan, dapatkan sekarang. Dan jangan lupa anda boleh dapatkan produk kami dengan menghubungi kami di 0395441188. Banyak lagi promosi yang kami tawarkan sekarang sehingga minggu hadapan. Kalau nak tahu promosi apa, jom kita dengarkan. Penjualan stok terakhir, dapatkan produk-produk yang tertera di kaca TV anda, malah banyak lagi dengan pergi ke aplikasi Go Shop atau terus saja ke laman sesawan kami di goshop.com.my. Ini dia jenama Marbella untuk anda. Satu set car recorder. Kamera perakam kereta dua hala hadapan dan juga belakang ada sudut lebar 140 darjah. Didatangkan juga dengan paparan LCD 4.3 inci, rakaman FHD ataupun Full HD berterusan. Datangkan juga dengan fungsi G-Sensor Parking Mode, pengesan pergerakan dan juga mod malam. Ini dia pakej kita kali ini. Anda akan dapat satu unit kamera hadapan yang beresolusi HD. Lepas itu kita bagi kamera belakang juga bersama dengan kabel dan aksesori kesemuanya sekali. Hadiah percuma dapat satu car vacuum, satu in-car splitter, adapter dan juga 32GB micro SD card. Harganya RM149 sahaja. Promosi Hot Pick, tawaran istimewa. Kalau harga di pasaran RM299, hari ini di Go Shop anda jimat RM150. Harga mampu milik, harga rahmah Go Shop, RM149 saja. Dapatkan sekarang, boleh hubungi 03-9544-1188 atau terus layari aplikasi Go Shop. Okey, rebut peluang ini. Okey, RM149 kami berikan untuk set yang lengkap. Sekali lagi Rai nak terangkan sebab saya seorang pemandu dan saya juga seorang wanita. Dan kalau tak ada dashcam, akak-akak yang menonton, puan-puan yang menonton, tolong. Macam ni sikit dengan abang tu. Kata tolonglah abang beli bang RM149 aja sebab yang kita bawakan ni bukan jenama yang calang-calang. Malah terus terang Rai katakan saya sendiri menggunakan Marbella di dalam kenderaan saya. Dan kalau anda tengok perbezaan dia lah, kita nak tengok bila kita beli sesuatu produk, kita nak pastikan yang produk kita ni berbaloi untuk kita gunakan. Jenama X, kawasan yang dirangkumi hanya 120 darjah. Tetapi Marbella dari sini sampai ke sana 140 darjah. Maksud apa? Maksudnya kamera yang anda gunakan dalam kenderaan anda mampu merakam kawasan yang lebih luas. Sebab tu kita nak anda dapatkan dan ini perbandingan kalau anda tengok. Bila Rai cakap tadi, kawasan dia coverage area lah. Macam kita gunakan telefon pintar lah. Coverage area kita lagi cantik kan. Bandingkan dengan jenama X di mana kita nampak sini je. So kalau ada orang diri tepi-tepi ni kita tak nampak. Betul. Okey. So yang ini memang cukup berbaloi. Betul. Untuk harga yang kita bawakan. Sangat-sangat setuju dan sekarang ini yang nak ajak anda sebab apa kita nak bagi tahu kepada anda ini peluang anda untuk dapatkan buat kali terakhirnya. Apa Allah kata kita Allah buka Allah aplikasi tengok, Go Shop. Okey, dia dah keluarkan notis pemberitahuan kepada anda pada 11. Ada itu pesanan. 11 Oktober, 12:30 malam nanti tu nak masuk ke 12 Oktober tu, siaran akan terus dipadam. Okey, channel-channel yang anda marah sebelum ni, kononnya tak ada kartun apa benda semua tu. Dah tak ada dah, dia dah padam terus konon-kononnya lah. Okey, so kita buka aplikasi ni, apa kata pergi dekat account. Macam saya ada beberapa poin lah yang kita simpan. Berapa Yan? RM61.25. Ada sebab satu poin samaan dengan RM1. Betul? Okay. Betul. So kalau katakan hari ini anda nak membeli apa yang kita tawarkan kepada anda, anda boleh terus ke bahagian sini dan carilah dekat mana bahagian produk kita lah. Ini bahagian depan ni. Yang siaran langsung tu. Siaran langsung nanti anda cari mana siaran langsung kita, mana kita langsung ni. Adalah kat situ masuk dalam carian-carian. Tekan je lah. Ni ada clearance sale lagi. So maksudnya penjimatan daripada contoh saya ada 60, ambil RM60 Okey, baik. Kita tolak dengan 149 lebih 8
RM90 macam itulah okay. kita kena bayar. So ada penjimatan dekat situ. Okay. Masih lagi berpeluang untuk anda dapatkan. Ingat, anda bayar insurans setiap tahun. Betul? Betul? Kalau apa-apa jadi kepada anda dan tak ada bahan bukti, macam mana nak claim insurans tu? So rugilah. Betul? Kena bayar sendiri, kerosakan sendiri. Okey, dia macam ni tau Yan. Sebenarnya kalau boleh saya kongsikan sebab saya pernah berada dalam situasi di mana kemalangan tak ada dashcam. Dia bagi saya masa yang kita gunakan nak buat laporan, nak pergi balai, nak hantar kereta masuk workshop, itu tak masuk gaduh tepi jalan raya dengan orang yang kita berlanggar. Betul. Pada saya, ini adalah stres yang tak saya mahu. Dapat dashcam ni harga pun RM149 je. Masya-Allah memang mampu milik. Ada GoPoint 60. Maksudnya berapa sen je anda kena tambah untuk tambah nak lengkapkan RM149. Sangat-sangat setuju. Okey, jadi bagi mereka yang pentingkan akan keselamatan, satu perkara, kalau kadang-kadang ada ibu-ibu ni kerja dia adalah pergi ambil anak balik sekolah kan. Betul? Dan sebagainya. Betul? Kadang-kadang kereta pula breakdown tepi jalan kan. Kita bila orang perempuan ni duduk kat luar ni, adalah something ke orang yang ambil tak dikenali ke, ambil peluang. So kadang-kadang kamera ini juga dapat merakam. Betul? Sebab kita kalau nak buat apa-apa, ingat pergi duduk depan kereta ataupun belakang kereta. Oh, maksudnya kalau ada apa-apa, si wanita tu diri depan ni. Yes. Biar kamera ni rakam. Yeah, betul tu. Jangan duduk bahagian tepi dan sebagainya sebab nanti tak ada bukti. Dan itu salah satu juga dia punya apa tu? SOP juga sebenarnya. Oh, ya? Apa-apa bila kita kena tahan, pergi kita depan. Akan duduk kat depan ataupun duduk kat belakang. Kalau duduk kat tepi kena langgar kereta. Betul kalau tepi jalan raya. Okey, so kalau ada yang dah menonton, kalau selama ni tak pernah ada, saya nak kongsikan pengalaman saya. Sebelum ni saya memang tak pakai dashcam. Bila dah dapat dashcam ni yang saya dah pakai dalam lebih kurang 2 tahun, saya fikir balik tau Yan. Saya kata, kenapalah sebelum ni tak pakai? Kenapa? Kenapalah? Harga. Dah terjawab dah. Tak, harga. Okay. Ketika itu harga untuk mendapatkan dashcam atau car recorder ni agak mahal. Yelah, tapi awal-awal dekat GoShop ni kita dah bawa HD, ingat ya. Sebab ramai cakap, alah, asal nampak okeylah. Tak. Sebab kita nak nampak semua butiran. Nombor kereta, kalau boleh, muka pemandu dan tu pun. Dan dia akan tuliskan juga tarikh serta masa. Betul. Itu bukti. Yeah. Itu bukti. So, sekali lagi, kalau anda pernah jadi macam Rai, duduk dalam tempurung, tak dilindungi, setiap hari pergi kerja, tak pakai dashcam. Hari ini dengan harga RM149, saya merayu kepada anda yang sedang menonton, peluang terakhir untuk dapatkan kita punya Marbella VR65. Pro Car Recorder, sebab ini masalah yang sangat-sangat kritikal sebenarnya. Jumlah kenderaan rakyat sama banyak. Maksudnya kalau rakyat Malaysia 33 juta, kereta pun 33 juta biji ke? Berhimpit-himpit, bersesak-sesak kan. Semestinya juga kalau katakan dalam keadaan tengah banyak-banyak tu, mustahil lah satu tu tak akan melanggar. Betul? Okay? Betul. Tapi kita tak fokus yang sangat lebih kepada pelanggar sangat. Sekarang ni macam-macam modus operandi yang dilakukan. Yan, minggu lepas saya tak ada kat sini. Saya tengok kat mana highway, kereta tu lawan arus. Kereta Continental betul? Apa jadi ni Yan? Itulah tak tahulah zaman sekarang ni kan. Orang bertindak dalam keadaan yang aneh-aneh je. Dan banyak yang stres. Ya, dan ada juga yang sampai apa ni? Apa tu? Menggunakan kekerasan dekat atas jalan raya. Tu kadang-kadang dia datang-datang. Bully. Sepak lah kereta orang depan tu ke benda kan. So boleh kejar-kejar tu. Kadang-kadang ada rakaman tu kita tengok kan. Kita dapat tengok as orang luar. So kalau hari ini anda bayar RM149. Bila anda nak tengok rakaman tu, bila-bila masa anda boleh tengok dan dia akan simpankan untuk anda. Betul. Ini package yang perlu anda rebut, semua sekali dah disediakan. Betul? Tinggal pergi kat kedai dan bayar upah pasang sahaja. RM149 ni juga yang akan membantu anda claim apa sahaja yang bermasalah sekiranya ada pelanggaran ataupun masalah-masalah lain. Dan ingat juga bila anda ada kamera macam ini, bukan sahaja untuk kenderaan, mungkin ada lagi contoh ni saya bagi tahu contoh dekat tempat-tempat yang tertentu anda nak pasang. Yang penting dia ada sambungan yang tertentu dan dia macam CCTV juga lah. Betul, kurang macam tu lah. Tapi lebih kegunaannya ke dalam kenderaan. Okey. So ini adalah hotspot untuk mereka yang duduk kat setapak dan kota ni, tahulah tempat-tempat yang macam gini ni. Allah. Nasib. Kadang-kadang ada orang tu kan, dia main suka-suka keluar aje.
Kadang-kadang kita heran dia dapat lesen kat mana. Betul kan? Tapi yalah tengok, dahlah dia langgar. Dia tak ada perasaan macam. Dan dia biarkan je. Nak tengok ke? Yang ini macam tadi dia main break-break. Sebelum ni pernah ada anak menteri, tak silap saya pun dia kena macam tu. Dia viralkan gunakan video car dia juga. So maksudnya rakyat dekat Malaysia ni dia pelbagai. Dia pelbagai kaum, pelbagai bangsa, agama, perangai lagilah pelbagai. So kalau jadi macam ini, siapa nak dipersalahkan? Betul? Kalau kita tak ada apa-apa bukti. Betul? Saya laporan setuju. Laporan macam mana kita nak tulis? Betul. At least sebab apa? Waktu terkejut. Lepas tu tak ingat apa dah. Betul. Jadi kalau anda inginkan diri anda dilindungi dan sebenarnya memudahkan, kalau apa-apa terjadi, kita dah ada saksi. Kita dah ada Marbella. Jadi jangan buang masa, terus dapatkan dengan harga mampu milik. Kita bagikan diskaun RM150. Hari ini serendah RM149 saja. Terus hubungi kami di goshop.com.my. Apa fungsi G-Sensor Parking Mode? Okay. G-Sensor Parking Mode ni adalah Gravity Sensor Parking Mode. Okay. Yang mana kalau katakanlah kita tengah parking, lepas tu ada pergerakan dekat kereta tu, contohnya orang terlanggar ke apa ke, dia akan automatic record. Okay. Contohnya keadaan macam ni. Kalau katakanlah jadi macam ni, kita nak minta maaf. Okay. Contohnya kalau kita dalam keadaan tutup lah kan? Kita tutup, switch off lah. Okay, maksudnya kereta tu dah mati lah. Ya, betul. Maksudnya kita dah switch off dulu, kereta lah. Okay. Sebab benda ni didatangkan dengan bateri. Contohnya apa yang kita tunjukkan kepada anda. Okay. Contohlah kalau jap maafkan saya, dia jadi macam ni. Okey, dia akan tutup sendiri. Okey, ni kita dah parking. Ni kita dah parking. Tetapi dia sleep mode. Dia sleep mode. Okay. Tapi G sensor ni kalau katakanlah tiba-tiba ada yang bergerak, dia akan secara on. Sebenarnya lah dia akan on. Sebab ini ni saya rasa bateri dia tak di-charge lagi ni. Dalam keadaan macam kalau dia akan on. Okey. So maknanya kalau kita parking memang dia akan mati. Tapi bila mana kalau katakanlah bateri tu dah penuh, bila kata ada G sensor tu, kalau katakanlah ada pergerakan dekat kita punya ni, kan contoh dia akan on. Itu maksudnya G sensor parking. Betul. So yang ini bagus tau, sebab tak banyak dash cam dekat pasaran dengan harga yang kita bawakan RM179 didatangkan dengan fungsi ini. Betul. Yang ini bagus tu, utamanya kalau kita letak kereta dekat tempat yang ramai orang, contoh pusat membeli belah. Betul. Sebab ini semua pengalaman tuan Azwat. Ya, betul. Pusat membeli belah ni pun ramai kadang-kadang buka pintu gedebang. Kita kerja kuat tau. Siang pagi petang malam beli nak bayar duit kereta ni. Tiap-tiap bulan bayar. Dia buka kereta dia gedebang. Saya tak boleh. Okay. Bila kita tunjukkan demonstrasi ni, di mana kami letakkan ni kamera bahagian belakang. Bahagian belakang. Rear kamera kita celupkan dalam aquarium ni. Bukan apa, nak tunjukkan pada anda sebenarnya yang kamera bahagian belakang ni adalah kalis air. Sebab apa? Hujan. Sebab yes. Yang ini, yang kamera utama kita letak dalam kereta. So no problem. Betul. Yang bahagian belakang ni kita letak kat belakang. Betul. Kita letak dekat selalunya bawah bonet kita, boot kita dekat atas nombor plate kita. So bila kita letak dalam ni, kita nak buktikan kepada anda, walaupun dia basah celup dalam ni, kita rendam dalam ni, kamera kita masih lagi berfungsi. Nah, mungkin anda kata, tapi Rai tak nampak apa-apa. Bukan tak nampak, sebab kita dah celup dalam air. Jadi kabur lah. Motif dia ataupun kenapa kita buatkan, memang sengaja kita nak letakkan, nak tunjukkan dia ada fungsi waterproof. Kat sini kejap. Betul. Ya, saya luruskan. So walaupun anda celup, rendam, kena air hujan lah contoh, sebab kalau kita letak kamera ni bahagian belakang kan, dia terdedah pada cuaca. Betul. Dia masih lagi berfungsi. Jadi anda tak perlu risau. So sebab itu kami letakkan dalam air ini nak membuktikan masih lagi boleh on, cuma memang gambar dekat skrin tak jelas sebab dia dalam air. Okey, dia dalam air. Tapi kalau kita bawa keluar nanti jelaslah. So ini memang sangat-sangat bagus untuk anda yang kalau nak dapatkan, sebab kita pasang kamera, kita lindungi, sebab ada kamera dia depan je, belakang tak ada. So yang ini anda dapat bahagian depan, bahagian belakang. So kalau boleh tu satu kereta tu kita lindung depan dan belakang. Depan dan belakang. Itu yang paling penting. Sebab apa? Sebab kita nak menjaga bukan saja dari segi nyawa kita, betul, tapi juga harta benda kita. Supaya kita boleh claim nanti kalau katakanlah apa-apa berlaku dekat kita, bukannya berpunca daripada kita. Bukan kita cakap. Bukan kita kamera cakap. Kamera yang tunjuk. Ya, kamera sendiri yang cakap. Betul. Menjadi peguam anda. Ya, ya, perasan tak? Kalau yang tengok set kita ni semua dapat. Betul. Sebab selalunya kalau kita nak beli car recorder ni, kadang-kadang set dia datang untuk kamera depan, belakang tak ada. Ya, kena tambah lagi. Dan kalau tambah pun mungkin anda akan dapat yang mungkin kena carilah, harga dia pun berbeza sikit. Betul. Hari ni semua ni RM149 ni ikut kualiti, kita akan tunjukkan sekejap lagi untuk anda semua macam mana paparan dia, dan ini harga RM149 bakal anda jadikan harga paling rendah untuk dekat Go Shop kali ini dan yang kali akhirnya. Betul. Okey, sebab apa, untuk penghantaran pun kalau tak siap percuma lagi kan? Masih lagi percuma. Ya, so jangan rasa macam rugi sangat, just beli saja, insya-Allah nanti kalau katakan ada kereta baru nak pasang,
pasang pun. Dan sekarang ni ada orang beli kereta, dia tak ada tau disediakan dengan ni kamera-kamera macam ni. Fungsi dashcam ni. Kena lah beli kereta untuk anak. Kan? Baru nak sebut. Saya tengok ramailah anak-anak yang baru habis belajar IPTA ni. Eh, mak ayah tolonglah. Saya baru-baru ni kawan, dia baru beli kereta nasional untuk anak dia, kereta compact. Rai kata dengan dia, Zurin, I said please beli. Dah sebut nama lah. Sebut. Sorry ya, Zurina. Zurin tolong beli. So, dia dah beli belum? Saya tak tahu. InsyaAllah hari Khamis ni saya jumpa dia, nanti saya tanya. Sebab anak dara baru berusia dalam 20. So kalau tadi kita cerita suami beli untuk isteri ataupun isteri suruh suami beli. Sekarang mak ayah, mak dan ayah kalau ada anak-anak yang baru nak belajar bawa kereta, ya Allah tolonglah, tolong. Ya, yeah, dia baru nak belajar, baru-baru lagi nak kenal jalan raya kan. So, asam garam jalan raya. Ya, dia tak tahu apa yang akan terjadi dia tak tahu jalan raya. Betul, itu, betul, betul, betul. Banyak kena menggunakan minda dan kadang-kadang logik tu pun tak boleh pakai kadang-kadang. Sebab tiba-tiba kita dah bawa elok-elok. Betul? Kita memang ikut patuhlah peraturan, tapi tiba-tiba ada orang pula disebut hati buat sesuatu. So inilah yang perlu anda jadikan sebagai bukti. Okey, kita nak cerita pasal dia punya gambar. Baik. Yang ini kalau anda tengok mungkin dekat paparan skrin yang disediakan kamera depan tu kecil sikitlah. Tapi bila anda dah masukkan dekat dalam laptop ataupun dekat TV mungkin boleh sambung nanti, anda akan tengok paparan dia jelas. Eh, ini malam lebar. Ini yang malam. Gelap sikitlah nak senja. Tak nampak, tak nampak kereta depan tu. Kereta nasional depan tak nampak. Nombor plate tak nampak eh? Sekarang nampak? Sekarang ni visual yang sama sebenarnya. Tengok dia punya potongan bahagian kiri dan kanan tu nampak? Ada beza sikit, separuh-separuh yang tu nampak luas. Okey, bagusnya bila kita dapat HD dan luas, kalau kita kena zoom, dia boleh ada fungsi zoom. Okey. So kalau kita zoom, kita masih lagi nampak. Nampaklah. Tulisan. Sebab tu nombor plate kena ikut peraturan dia besar. Alamak. Jangan buat kecil-kecil dan fancy-fancy. You punya fancy. You punya fancy. tak apa, itu belakang cerita. Tapi sekarang anda kena dapatkan Marbella. Tak kira lah. Itu awak punya nombor plate tu awak jawablah dengan pihak berkuasa. Tapi kita nak cerita yang kalau tak ada, tolong laburkan RM149. Tak banyak pun kalau kita nak fikirkan untuk jangka masa panjang dan untuk keselamatan keluarga kita. Jadi kalau anda dah berminat, cepat-cepat dapatkan dengan menghubungi kami di 0395441188. Penjualan stok terakhir, dapatkan produk-produk yang tertera di kaca TV anda malah banyak lagi dengan pergi ke aplikasi GoShop atau terus saja ke laman sesawan kami di goshop.com.my. Ini dia jenama Marbella untuk anda. Satu set car recorder, kamera perakam kereta dua hala hadapan dan juga belakang, ada sudut lebar 140 darjah. Didatangkan juga dengan paparan LCD 4.3 inci, rakaman FHD ataupun Full HD berterusan. Datangkan juga dengan fungsi G-Sensor Parking Mode, pengesan pergerakan dan juga mode malam. Ini dia pakej kita kali ini. Anda akan dapat satu unit kamera hadapan yang beresolusi HD. Lepas itu kita bagi kamera belakang juga bersama dengan kabel dan aksesori kesemuanya sekali. Hadiah percuma dapat satu car vacuum, satu in-car splitter, adapter dan juga 32GB micro SD card. Harganya RM149 sahaja. Promosi Hot Pick, tawaran istimewa. Kalau harga di pasaran RM299, hari ini di GoShop, anda jimat RM150. Harga mampu milik, harga rahmah GoShop. RM149 sahaja. Dapatkan sekarang, boleh hubungi 03-9544-1188 atau terus layari aplikasi GoShop. Okey, bagi anda yang baru saja menonton, hari ini kami nak mengadakan promosi untuk Marbella VR65 Pro Car Recorder. Okeylah, dalam bahasa biasa, biar semua orang faham, ini adalah kamera rakaman untuk kereta anda. Okey, kalau anda yang belum pernah ada, saya baru teringat tadi kita cerita, kita rumuskanlah, kita cerita suami beli untuk isteri, ibu ayah beli untuk anak-anak. Saya rasa kan sekarang ibu anak-anak kena beli untuk mak ayah juga. Macam mak ayah saya dah nak meningkat 80 tahun dah. Bawa saya, kereta lagi? Bawa. Ayahlah, Alhamdulillah. Dan saya pun cakap hari itu, eh, Bapa, tak ada kamera. 80 tahun, Ayan. Pasanglah. Yeah. Pasanglah. Bahaya. Sebab kalau kita tengok untuk Marbella ni, apa yang baiknya adalah rangkaian ataupun dia punya coverage area. Sudut. Maksudnya kalau jenama biasa, kalau Ayan pakai jenama X, dia 120 darjah aja dia punya rangkuman dia. Tapi kalau Marbella ni dari sini sampai ke sini. Sebab tu kalau kita tengok perbezaan dekat sini, nampak tak?
Kalau kita tengok kereta SUV, MPV warna putih tu, kalau jenama X, kita nampak ngam-ngam kat dia. Mm-hmm. Tapi kalau pakai Marbella, kita boleh nampak Ian diri sini, boleh nampak Rai diri sini, boleh nampak Azad diri sini. Kan senang. Rangkuman dia tu besar. Besar, besar. So yang salahnya adalah Azad kat situ. Sebab dia diri dekat situ. Okey, so ini dia kamera yang perlu anda pasang sendiri. Betul. Tak susah pun sebenarnya. Kalau ada dia punya pengalaman, bab-bab taik-taik wire ni, boleh je. Dan dia sebenarnya kalau untuk kamera depan, no problem. Tapi cuma kamera belakang. Okay. Dia kena ada sambungan sedikit lah untuk dia nak make sure. Sebab kamera belakang dia ni dia boleh bersambung dengan Android player juga. Untuk dapatkan kamera 360. Oh, bukan 360. Reverse. Oh, reverse kamera. Okay. Dan dia datangkan sekali dengan LED flash tu. Kan bila kalau contoh dia buat reverse-nya gear tu kan. Nanti kalau kedai tu pandai buat, dia akan keluar lampu tu. Dia mencahayakan bahagian belakang tu juga. Dan tak perlu risau, untuk kamera belakang ni, dia sebenarnya kebiasaan orang akan letak kat bahagian luar. Atas nombor plate. Nombor plate macam tu kan. Betul. Dan kan bila hujan ke benda, kita anda risau. Tak perlu risau, dia okey je. Maksudnya dia waterproof? Yes, dia boleh kena water. Water. So maksudnya kalau hujan tak ada masalah. Sekali lagi kalau ada yang menonton, kita dah rangkumkan suami beli untuk isteri. Mak ayah beli untuk anak-anak. Sekarang nak tukar pula story. Anak-anak beli untuk mak ayah. Sebab sangat perlu sebab kadang-kadang dia ni bawa kereta dah macam kura-kura sikit. Macam memang kura-kura. Oh, kura-kura. So maksudnya kadang-kadang nak pergi masjid pergi kedai minum teh ke benda kan. Bila lambat sangat, orang kat belakang menyirap. Dia marah-marah. Dia hon. Yeah, lepas tu ada orang yang tak sabar pula. Dia buatlah gaya-gaya aksi jari-jari. Jari jemari dia? Yeah. Keluarlah jari jemari dia. Macam ginilah. Pula kita tahu kereta tu anak si... Polan-polan. So bolehlah gunakan ni juga. Sebab itu salah satu bully juga sebenarnya. Cuma kira ikut anda lah nak ikut akta ke, nak ikut macam mana tindakan yang anda inginkan. Cuma kita nak cerita hari ini kegunaannya. Mungkin anda nampak hari ini tak apalah. Tapi bila dah terjadi sesuatu, kan bagus kalau ada. Dia canilah. Sediakan payung sebelum hujan. Itu satu kata pepatah yang sangat relevan untuk kita semua. Yeah. Untuk anda, untuk saya, untuk anak-anak juga. Ya. Sediakan payung sebelum hujan. Jadi kita kena dapatkan. Ya. Harga pun mampu milik. Kita memang tak akan membebankan anda sebab kita nak anda selamat. InsyaAllah selagi kita ada dekat sini, yang kita kongsikan benda-benda yang selamat, yang sesuai untuk anda. Sekali lagi, jumlah kenderaan rakyat dah sama banyak dengan rakyat kat Malaysia. MasyaAllah. Okey, kalau rakyat Malaysia 33 juta, kereta 33 juta biji. Tapi logiknya, Yan. Saya tanya Yan, Yan pun kat rumah paling-paling ada 2 biji kereta. Betul, setuju. Satu rumah. Satu rumah. Rata-rata saya tengok sekarang 3 biji. Sekarang ni rumah pula bertingkat-tingkat. Orang atas. Kondominium lah benda kan? Semua kan. Lagi banyak lah. Betul. Anda sendiri boleh fikir logik benda-benda yang macam ni. Dan anda juga pengguna jalan raya. Dan pernah mungkin mengalami atau menyaksikan. Betul. Jadi apa salahnya kalau anda spend sedikit harga. Hari ini dah berpatutan dah RM149. Dan bagi pembeli yang setia dekat GoShop, gunakan GoPoints yang ada dan habiskan selicin-licinnya. InsyaAllah dapat lagi pengurangan daripada harga yang kita tawarkan hari ini. Dan ingat, keselamatan tu amat penting sebab... Kalau katakan apa-apa terjadi, ini kita tak nak minta. Of course. Tapi kalau katakan itu perkara yang boleh meragut nyawa seseorang ahli keluarga kita dan kita nakkan pembelaan, betul? Ini adalah salah satu yang boleh membantu. Okey, itu kalau kita sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kalau kita yang memandu, kita dapat tangkap, bantu orang lain. Contoh macam kereta putih tu, dia main lari. Oi, saya tengok pun menyarap darah saya ni. Seram. Ingat awak seorang ke bayar road tax, bayar insurans atas jalan tu? Kita pun bayar lah. Kita pun pakai jalan raya lah. Dan kita nak ingatkan kepada anda, sekarang ni komuniti-komuniti dekat dalam Facebook, kawasan setempat. Kadang-kadang macam saya kan, asal Gombak. Dia post apa saja berlaku, orang bully ke, langgar ke dan sebagainya. Perlukan bantuan. Mungkin sebelum ni ada pernah nampak pelanggaran ni. Ada tak video dia? Ada tak saksi? Ada tak saksi? Dia akan sharekan dekat situ. Bantu juga. So ini hari ini peluang anda untuk memastikan keselamatan sekali lagi untuk satu keluarga, untuk diri anda, untuk orang yang anda sayang dan semua rakyat Malaysia lah. Kalau ada bukti, insyaAllah boleh buat laporan dan insyaAllah juga dapat membantu anda di kemudian hari nanti. Dapatkan Marbella sistem perakaman ini untuk kenderaan dengan harga RM149 sahaja. Okey, sekarang kita nak tunjukkan kepada anda. Ini situasi bila mana kalau katakanlah anda berada di jalan raya. Situasinya kereta dekat sini nampak tak dengan jelas? Anda boleh nampak dekat situ. Nombor plate tu nampak tak? Nampak. Nombor plate pun dengan jelas. VE jap.
VK 8800 WKE 238. Betul. Okey. So kalau katakanlah keadaan macam ni, contohnya lah, ada accident apa ke ini tiba-tiba masuk. Dia dia kalau kereta besar-besar macam ni, dia memang betul, suka acah-acah. Betul. Sebenarnya skrin dia ni untuk bahagian depan dan bahagian belakang sekali tau. Tapi kita boleh tukar, tidak ada masalah. Kejap saya cari, saya tunjukkan kepada anda dia kalau katakanlah tukar. Ini untuk tutup, ini untuk tukar mood di bahagian tepi. Maafkan saya. Jap. Lupa buta mana? Ni dia. Okey. So dia split, Dia split. Ni split kamera. Mana kita nak pasang dua-dua sekali pun boleh. Okey, ini untuk kita bahagian depan saja pun tak ada masalah. Okay. Contoh keadaan macam ni, bila kereta masuk, nampak tak? Dia dah jadi accident. Betul. Dah jadi accident macam ni, dah kereta sampai ke atas ke apa ke. Baik-baik. Maknanya kita dah dapat. Kita dah dapat rekod semua ni. Okey, bila keadaan jadi macam ni, apa yang perlu kita buat adalah masa. Okey, masa kita dah dapat, tarikh kita dah dapat. Tarikh dah ada. Okey, lepas tu kalau kita boleh rakam lama lagi tak ada masalah, tapi yang paling penting, okay, kita dah habis rakam, kita tekan saja bahagian atas ni, butang kat tepi ni, saya tekan ni, nampak tak ni? Okey, okay, kalau boleh zoom out sikit. Zoom out sikit, Syam. Kita punya kamera zoom out sikit nak nampak bahagian tepi ni. Nak tunjuk bahagian tepi ni saja sebenarnya. Oh, nak tunjuk butang dia. Baik, okey, apa yang tunjuk kepada anda? Betul, yang itu. Ya, ini betul. Ini dia, butang-butang dia. So sekarang ni kita nak tengok macam mana. Kita pergi pada huruf M. M dekat sini untuk kita previewkan dia. Okay. Ini untuk gambar. Kalau katakan kita nak ambil gambar, ini untuk kita preview tadi. Apa yang berlaku? Playback. Okey, kita playback balik apa yang berlaku tadi. Saya salah tekan. Sekali lagi. Okay, kita nak playback. Kita hanya perlu tekan saja pada bahagian ni. And then tekan okey. Nampak tak? Ada suara kita. Ada suara. Ini bagus tau. Ya. Maknanya kita boleh preview terus dekat sini, Rai. Tak, ni bagus. Yep. Kalau para-para isteri. Yes. Nak letak dalam kereta. Yes. Hati-hati, bang. Okay. Ada kamera. Ada kamera. Satu benda lagi. Bila mana keadaan loop, yang kalau katakanlah kita tak save ni betul-betul, dia akan hilang. Sebab nanti akan ada yang baru pula yang overlap, overlap kan. So apa yang perlu kita buat adalah tekan pada bahagian butang ni untuk kita lockkan kita punya video ni. Ataupun kita savekanlah. Kita savekan dia. Untuk so kita lock video ni, tu. Overlap yang ini. Maksudnya kita lock, kita save, kita booking dia kata, okey, jangan overlap ni. Jangan yang overlap ni. Okey. So bagus. Dia. Tapi saya suka sebab ada audio tu. Yang audio tu bagus. Betul. Sebab betul. Baru dapat idea. Apa dia? Pemandu kereta. Servis pemandu kereta tu. Yang itulah. Car hailing. Sebab apa? Dia ada audio. Betul. So yang ini dapat membantu melindungi pemandu. Betul. Katalah ada kes dia nak curi duit ke. Curi kan duit, ada betul? Audio tu. Yes, boleh betul. Bawa kat balai. Yes, betul. Okey, right. Satu lagi soalan yang kita nak baca ni sebenarnya up lagi sekali kita punya ni. Okey. Tunjukkan kepada anda. Okey. Ada soalan. Dia punya tadi. HD sampai bulu. Tangan saya nampak. Nampak semua. Wow. Okey. Kita sementara tunggu ni Kalau katakanlah baik, ada soalan dia. Soalan dia. Adakah setiap rakaman perlu dipadam atau auto delete? Aswan nak jawab. Okey. Cerita dia macam ni. Kalau katakanlah anda nak tengok macam mana cara untuk kita tengok, sebenarnya ianya adalah auto delete. Sebab tu kita cakap tadi loop. Okey, kita boleh setkan dia untuk kita nak berapa kali untuk kita delete. Ataupun berapa kali kita nak dia rakam. Berapa masa? Okey, contohnya kat sini. Sekejap, saya tekan sekejap. Okey, kita tengok dekat sini. Apa yang ada perlu anda buat? Ada setting dia. Yes, ada setting dia. Nampak tak? Itu yang ketiga. Dia tulis cycle record. Okey, bila tekan saja ni, tekan okey pada bahagian atas. Lepas tu anda boleh rekod dalam masa 1 minit, 3 minit dan juga 5 minit. Semua kita tetapkanlah. Kita tetapkan. Okey, faham. Okey, maknanya video tu jadi 3 minit. Tapi tak apa, yang penting semua panduan untuk menggunakan dashcam ni ataupun car recorder ni ada dalam otak dia. So bolehlah ambil, baca, tengok. Okey, yang ini nak buat gini, yang ini buat gini. Sebab iyalah kalau kita tengok sekarang, Aswad nak terangkan ni kena buat satu. Tapi tak apa. Buku panduan tu memang disertakan. Kita menjawab soalan tadi ya sebenarnya. Betul. Mana dia boleh loop dan juga auto delete. Betul. So memang berbaloi sangat sebab set ni pun banyak tengoklah tu. Dengan kita punya hadiah bonus. Kita punya micro SD tu kita berikan percuma tau. Yes. Percuma. Lepas tu penyedut hampagas tu pun percuma. Percuma, betul. Tak payah. Okey, harga mampu milik hari ini kita nak bagi kalau boleh clear stock lah kan. Clear stock RM149. Kita turunkan harga. Kalau harga di pasaran RM299, ada RM150 diskaun.
Yep, betul tu. Jimat, sangat-sangat jimat daripada harga dekat pasaran RM299 anda kena spend. Hari ini jimatkan RM150 anda itu dan bayar RM149 saja untuk perakam kamera depan belakang ni dalam kenderaan, telefon kami dan dapatkan melalui aplikasi GoShop. Alright. Betul. So sekarang ni kita nak cerita sikit tentang dia punya paparan dia. Kalau quality anda dia, masukkan dia. Paparan dia masuk dekat dalam laptop ke TV, anda akan nampak macam ni eh. Dia kalau tengok dekat dia punya skrin kamera depan tu saja mungkin tak nampak jelas lah sebab 40 berapa inci saja kan. Tapi bila dah masuk dekat dalam komputer ataupun besar, skrin lebih besar lagi, dia HD. So kita nampak macam kita tengok TV lah. Cerita-cerita yang HD tu. Membezakan kamera-kamera jenama luar sana tu dengan kita punya, waktu gelap, dia masih lagi disinari. Sebab satu perkara, bila HD ni, kumpulan cahaya dia ni merangkap semua dekat lens tu, dan kena pula kamera depan, kita punya kereta depan ada lampu depan. So itu membantu lagi pencahayaan. Tapi kalau kamera tu adalah jenis yang biasa, dia punya nak sedut cahaya pun dekat lens tak itu tak mampu. Hanya nampak seperti itu sahaja. So sekarang ni kita tunjuk perbezaan. Kita sengaja letak brand X, kita sengaja letak Marbella, dan anda nampak tadi kita tak nampak nombor plate pun. Nombor plate kereta. So hari ni kita bawakan set lengkap. Kalau yang tengok, yang ini kita bagi kamera depan dan kamera belakang. Sebab kat pasaran ada je jual dashcam ni, tapi kadang-kadang dia depan je. Belakang kita kena tambah, dan kita datangkan dengan fungsi Full HD High Definition. So anda dapat gambar yang jelas. Nampak kereta warna apa, model apa, apa ni, nombor plate apa. Lepas tu kita berikan percuma, ini adalah kad micro SD 32GB. Rai dapat tahu kalau nak upgrade boleh, tapi maksima 64 je. 64GB, okey. Sangat-sangat berguna juga kalau anda letakkan kereta anda di tempat letak kereta yang sangat-sangat sesak. Dia ada juga fungsi untuk sensor. Kalau siapa-siapa terlanggar ke cuba nak pecahkan tingkap, dia boleh rakam. Okey. So kalau anda nak dapatkan, harga RM149 ni memang sangat sangat mampu milik, tak boleh dapatkan pasaran. Banyak lagi promosi katanya yang ditawarkan di GoShop sehingga minggu hadapan. Jom kita tengok apakah promosi-promosinya. Penjualan stok terakhir, dapatkan produk-produk yang tertera di kaca TV anda, malah banyak lagi dengan pergi ke aplikasi GoShop atau terus saja ke laman sesawang kami di goshop.com.my. Ini dia jenama Marbella untuk anda. Satu set car recorder. Kamera perakam kereta dua hala hadapan dan juga belakang ada sudut lebar 140 darjah. Didatangkan juga dengan paparan LCD 4.3 inci, rakaman FHD ataupun Full HD berterusan. Datangkan juga dengan fungsi G-Sensor Parking Mode, pengesan pergerakan dan juga mod malam. Ini dia pakej kita kali ini. Anda akan dapat satu unit kamera hadapan yang beresolusi HD. Lepas itu kita bagi kamera belakang juga berserta kabel dan aksesori kesemuanya sekali. Hadiah percuma dapat satu car vacuum, satu in-car splitter, adapter dan juga 32GB micro SD card. Harganya RM149 sahaja. Promosi Hot Pick, tawaran istimewa. Kalau harga di pasaran RM299, hari ini di GoShop, anda jimat RM150. Harga mampu milik, harga rahmah GoShop, RM149 sahaja. Dapatkan sekarang, boleh hubungi 03-9544-1188 atau terus layari aplikasi GoShop. Okey, rugi sangat kalau tak beli. Rugi sangat. Saya setuju sangat. Okey, dengan harga RM149, anda dapat set lengkap ni, tengok. Kita dah tunjukkan, dia datang. Okey, kalau ada yang menonton, mungkin dia hairan. Yang ini nak kena tebuk ke, nak apa tak? Kita datangkan dari yang jenis suction cup ni kan. Suction cup ni kita beli lekat lah. Maksudnya kalau kita ubah kereta, manalah tahu alhamdulillah besok rezeki dah naik. Kita upgrade kereta. Yang ini kita buka sebab dia suction cup aja. Lepas tu kita letak dekat kereta baru kita. Betul. Dia tak kira kereta kecil ke kereta besar ke, dia boleh guna juga. Tujuannya adalah untuk nak merakam. Dan yang paling penting hari ini, alhamdulillah. 130
4 set bijak. Berjaya dijual untuk kali ini. Kita minta bijak, untuk bijak teruskan membeli produk ini dan make sure dalam setiap kereta ada sistem perakam macam ni. Bagusnya depan dan juga belakang. Kalau kata apa-apa jadi, sekali lagi untuk makluman semua, macam-macam boleh berlaku. Dalam keadaan anda berjaga-jaga ke, anda elok memandu ke, mesti akan ada apa-apa berlaku dan pada waktu itu inilah dia penyelamat anda. Dan kali ini kita sediakan kepada anda sekali semua, siap kita bagi sekali dengan ni vacuum. Okey, nak cerita sikit pasal vacuum ni. Okey, boleh sila. Ramai orang kadang-kadang dia tak perlu pun nak membasuh kereta dia setiap minggu. Sebab apa? Yang luar tu kadang-kadang bersih je. Yang kotornya bahagian dalam. Oh, saya terbalik. Oh, terbalik. Saya dalam bersih, luar kotor. Lain macam. Masa lecak ke? Kan? Yang ini bagus ni sebab apa? Anda cucuk dalam kereta, pasir dekat lantai, batu-batu yang ada dekat kapet tu boleh terus sedut. Betul. Dengan lebih cepat dan juga, ya, anda suka bawa orang naik kereta, kawan-kawan, jom pergi lunch, ni dan sebagainya kan? So, bahagian-bahagian macam tu tak ada lagi alasan dah kata, sorry lah, kereta aku kotor, bersepah. Ni, simpan dalam kereta tu. Kita punya hadiah percuma, okey? Betul. So, lepas tu pula untuk kita punya sistem perakam ni, dia ada sekali dengan memory card. Ni tak payah lagi nak pening-pening. Ada orang kadang kena beli USB. Yang lain cocok. Itu pun jadi masalah. Tambah lagi, juga. Add on lagi. Yes. So, yang ini kalau tadi Rai kata boleh sampai 64GB. 64GB paling besar. Okay, jangan risau. Klip yang akan disimpan adalah yang betul-betul anda perlukan. Okey. Apabila contoh, Rai dekat situ boleh macam konon-konon lah. Konon-konon gegar kan? Oh, ni. Konon lah ni gegar. Tiba-tiba. Terlanggar bong. Dalam beberapa saat, kalau katakan tengah parking, dia akan on dan terus rakam. Automatik? Automatik. Okay, nama baik. Dia G-Sensor. Okay. So, dia akan simpan klip itu untuk kegunaan anda. Untuk anda rujuk. Anda rujuk ataupun gunakan untuk ambil tindakan. Baik. Itu salah satunya bila parking. Dan kalau katakan bila bergerak pun ada hentakan yang kuat. Kena langgar dari belakang. Pun akan disimpan juga. Yang akan dibuang adalah yang langsung tak ada gegaran, tak ada hentakan. Faham. Itu dia akan tukar-tukar. So, dia sendiri dah filter. Betul. So, maksudnya untuk memory card yang kita sediakan, 32GB RAM ni. RAM pula. GB memory ni. Okey, anda boleh gunakannya sepanjang masa. Baik. Sebab dia akan padam dan ganti kepada yang baru. Mudah. Senang. Semudah-mudah. Untuk akak-akak yang risau. Kan? Biar dia buat kerja. Betul. Okey, so harga yang kita bawakan untuk Marbella VR 6S Pro Car Recorder. Ingat, harga untuk satu unit ni kalau dekat pasaran dah RM299. Kita berikan potongan harga. Anda dapat rear lens and cable. Anda juga dapat car vacuum, dapat in-car splitter dan juga micro SD card 32GB. Dengan harga serendah RM149, harga yang memang tak masuk akal. Kita nakkan ramai-ramai. Kita pun dah sampai dekat hujung-hujung ni, kita naklah ramai-ramai. Kalau sebelum ni yang menonton memang pernah ada hajat nak dapatkan, tetapi harga mungkin masa tu masih lagi tinggi. Hari ni dekat GoShop RM149. Guys, saya sebenarnya kalau sebut pasal kamera kereta ni ataupun dashcam ni, saya tak boleh macam mana saya tambah sikit lah bahasa Inggeris, macam susah nak cakap. I don't know how else to say. Memang penting. Okay, tak kisah kereta kecil, kereta besar, yang bawa bas sekolah, yang bawa ni e-hailing. Sekarang e-hailing, Rai tengok, dia bukan kamera kat luar je. Kamera dalam kereta pun ada. Dia tengok kita. Kan. Mana tahu tiba-tiba. Dia keluarkan ojek-ojek tajam. Dia letak kat leher kita. Betul. Orang buat macam tu, kadang-kadang dia tak perasan ada kamera pun. Ni dia buat. Siap kau. Siap. Alright, so ini dia antara rakaman-rakaman yang telah pun dikongsikan oleh pengguna jalan raya. Dan kebanyakannya yang kalau kita tengok dekat sini, ada orang buat suka-suka hati. Macam jalan ni, jalan papa. Dia dah keluar dah tu. So, kalau kita dapatkan, bukan sahaja kita lindungi diri kita. So, yang ini yang saya suka. Kita kan rakyat Malaysia. Kita rakyat yang sangat-sangat prihatin sebenarnya. Dan kita sangat-sangat sayangkan orang di sekeliling kita. Jadi, kalau kita dapatkan, orang tu tak ada dashcam, kita ada. Jadi kita dapat membantu. Rai ada seorang kawan jalan Sungai Besi dekat Jalan Chan Sau Lin. Dia tak ada dashcam, bawa SUV yang premium. Tiba-tiba dah lewat malam, pakcik ni dia tak nampak, dia keluar, dia langgar. Orang belakang berhenti, dia cakap, bang, saya sempat rekod bang, abang ambil ni. Bagus. Ada tahap macam tu, prihatin rakyat Malaysia kita. Betul. Okay. So ada macam-macam lagi kejadian yang berlaku. Kadang-kadang bila kita tengok
kita tengok balik, kita rasa macam kan bagus, boleh tolong. Ada perasaan macam tu kan. Kalau ada lah, kalau tak ada nak buat macam mana kan. Betul, betul. Mungkin orang tu pun terpaksa bela diri dia sendirilah. Betul, dan betul. Tanggung kerosakannya betul, sendiri. Betul. Okay? So ini dari segi paparan, sekali lagi anda kena tengok ni. Untuk brand X ni, apa yang kita nak tunjukkan. Nampak macam sama kan? Betul. Sama. Bila letak kiri dan kanan ataupun atas bawah tu ni kamera. So sudut yang didapatkan melalui brand X adalah kurang. Okay? Menurut yang dibagi tahu ini 120 darjah. Darjah. Tetapi kalau guna Marbella kita ini dia 140 darjah. Betul. Lebih luas pandangannya. Mm-mm. Walaupun dalam keadaan macam ni anda kata jauhlah. Kalau yang guna yang kecil ni nampak terus nombor plate dia. Sebenarnya anda boleh zoomkan lagi. Resolusi yang kita sediakan untuk anda adalah full HD. Okay, so bila full HD ni kita zoom beberapa kali anda akan still lagi nampak. Yang penting adalah macam mana perkara tu berlaku. Masa lokasi kalau boleh. Lokasi confirm daripada paparan lah. Kita nampak jelas kat mana lah. Lepas tu dia punya nombor plate. Itu yang penting. Yang ini yang tengok. Ini memang, ya Allah Yan. Nampak lampu merah je Yan. Nombor plate tak nampak. Kereta apa tak nampak. Warna apa pun tak nampak. Padahal lokasi sama, waktu sama, tapi yang belakangan Marbella tu nampak macam senja, yang brand X tu nampak macam pukul 12 malam. Paparannya sama. Cuma menggunakan kamera yang berbeza, nampak dia break pun sama. Kan? Okay, jadi anda boleh nilai sendirilah, kita tunjukkan kepada anda. Sekarang ini tinggal waktu untuk anda sedar sama ada ia sangat wajib ataupun tidaklah. 155 set kita umumkan buat masa ini. InsyaAllah produk ini masih lagi ada dekat dalam kita punya stok tu. Kalau katakan anda nak membeli, boleh je telefon dekat nombor telefon yang tertera ataupun terus ke aplikasi GoShop. GoPoints macam mana? Guna. Habiskan guys. Habiskan. Dan mungkin kalau boleh, Raisa selitkan juga. Dalam beberapa hari akan datang ni sehingga hari Rabu, tonton tanpa henti. Sebab memang harga yang kami bawakan akan kami susutkan untuk anda dapatkan barangan-barangan di GoShop. Kita ada siaran langsung lagi lepas ni. Sayalah. Adalah. Tonton kami jam 11. Yang dah membeli, terima kasih. Jaga diri masing-masing. Yan, ada nak apa nak cakap? Tak ada apa lah. Nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye guys. Bye.